guys. Kali ini adalah Nissan March tipe matte. Jadi tipe tengahnya ya. Kita lihat dari luar headlamp dia multi reflector, belum LED ya. Ada sen. Di bawah belum ada fog lamp ya dan belum ada DRL. Nah, sejak varian improvement kita lihat ada perubahan juga sih. Dari velg dia 15 inci tetap sama seperti yang facelift. Profil ban 175 60R15. Nih. Finishingnya belum tutup polish ya. Sennya masih Defender. Dia sennya di sini nih, belum di spion maksud saya. Antena dia mode panjang di atas. Nah, yang ketahuan lagi dibandingkan yang tipe height-nya dia belum di breakout pillar. Jadi pillarnya masih suara body kayak gini. Handle-nya belum mode tarik tapi belum ada sensor marki. Nah, yang ketahuan di sini dia full plastik di sini nih. Kalau yang tipe mid height kan dia udah ban fabric. Door handle kayak gini mirip Datsun. Untuk power window autonya cuma sisi driver, dia auto down. Kita lihat. Dan auto up. Oh, ternyata enggak, dia cuma auto down doang, enggak ada auto up. Lengkap dengan window lock, power door lock. Ini kamar banget sama ini ya, sama Datsun Cross. Di bawah ada cup holder, udah pakai ada speaker, tapi uniknya speakernya gini, ya kayak huruf C. Pengaturan jok lengkap ya. Ini reclining sini ngumpet, head adjuster serta sliding. Di sini ada electric mirror tapi belum electric track, udah dikasih alarm tapi belum immobilizer karena immobilizer cuma di varian 1500cc yang smart key. Remote-nya kayak gini nih. Nih, tuh. Masih terpisah ya, belum nyatu sama remote. Di sini ada tuas pembuka tangki bensin dan kap mesin. Ini yang varian matic 2 pedal. Belum ada airbag pillar ya. Kita masuk ke dalam. Nah. Kisi AC-nya kita lihat dulu. Nah, kisi AC-nya kayak gini, kita lihat. Dia mengingatkan Datsun Go Panca ya, Go Plus sama Go Panca. Untuk setir, coba kita lihat. Coba nih, karena akinya rada soak, makanya kita nggak bisa cek MID. Ini MID-nya sebenarnya mirip-mirip kayak Datsun Cross ya. Kalau mau lihat bisa cek aja di channel saya yang sudah saya upload, Datsun Cross. Untuk safety, dia 2 airbag. Setirnya dia polos tapi belum ada audio string switch karena cuma di Fahrenheit sama 1500cc. Di sini dia silver. Wiper sudah intermittent, bisa diatur interval waktu. Ini ngingetin sama cross juga nih kayak gini wipernya. Saklarnya maksud saya. Tapi saklar headlamp nih belum ada fog lamp ya dan belum auto juga sih. Pasti kalah nih sama Datsun Cross. Pengaturan setir di sini agak ngumpet. Ini. Agak susah ya. Tapi setahu saya ini bisa tilt ya, tapi belum teleskopik. Nah nih, agak berat. Tilt tapi belum teleskopik, cuma tilt aja nih. Sejak facelift dia savingnya di 2 airbag karena yang previously masih single airbag. Di sini ada kisi AC. Nah, head unit berbeda nih. Kalau di varian sebelum improvement dia head unit sudah monitor, tapi sekarang jadi ini nih Kenwood aftermarket. Sama kayak Nissan Livina juga nih. Dia kodenya DDX715WBT. Kalau kita buka ini ya bisa ini ya, bisa masukin CD nih kayak gini. Kita lihat. Mau dengar suara radio kayak gini nih. Tuh. Tapi bagusnya dia bisa diketahui nih dia lagi setel radio apa. Untuk AC dia masih analog kayak gini. Nih. Masih analog karena yang digital tuh cuman di ini ya, cuman di 1200cc yang tipe high. Di sini ada turn off on AC, ada rear defogger, pengaturan sebelah lengkap termasuk ke front defogger. Di sini ada heater sama cooler, ada open close air kayak gini. Di sini ada power outlet, cuman ini ngumpet nih. Lucunya biasanya dia di tengah, cuman ini ngumpet ke kiri. Ada 2 buah cup holder dan 1 roci penyimpanan. Ini transmisinya nih, matic. Gear AT 4 speed, belum CVT kayak Livina. Kalau kita coba mundurkan, dia belum ada kamera mundur ya. Nih. Pump brake masih model hidrolik, ada laci penyimpanan kecil di sini, ada cup holder. Joknya masih fabric nih, dia warna hitam nih. Sama sih kayak yang semua varian. Untuk seatbelt bagusnya rapi tetap cover tapi belum register. Hand grip fix, sun visor di sisi penumpang depan dia belum ada vanity mirror, masih polos. Sun visor di sisi driver dia ada cup holder. Ini cup holdernya. Dia ada vanity mirror nih. Ini kayak mobil cewek pasti ada vanity mirror di sisi driver nih. Ini lebih jelasnya kayak gini. Tapi belum ada lampu ya. Ini cuma ada kabutan nih. Belum ada hand grip di sisi driver, tapi di sini ada ini nih. Kayak mic buat bluetooth. Spion tengah sudah ada Inachio, ada lampu baca di sini. Ini airbag sisi penumpang depan sini. Nah, yang ketahuan lagi dia USB-nya sekarang di sini nih.
Jadi ini kayak berantakan banget ya. Ini port HDMI di sini. Terus USB aux di sini nih. Jadi karena yang varian base awal yang sebelum improvement dia colokan USB-nya di sini, cuman karena head unit udah diganti makanya dia pindah ke atas. Cuma saya lebih suka yang ini sih, yang base awal yang belum ganti head unit. Lacinya belum so opening sih, masih standar. Cuman ini dalam banget nih lacinya nih. Ini layout dari Dr. Mia. Kita coba cek ke belakang. Oke. Oke, kita tutup. Di belakang yang sama full plastik kayak gini. Door handle khas Datsun ya, mirip kayak Datsun. Ada power window. Di bawah ada sebenarnya nih, nggak ada cup holder maupun door pocket. Duduk di belakang tadi posisinya tier saya, kita lihat saya 370 cm, ini masih lega nih. Tapi nggak ada seatbelt pocket di sisi driver maupun penumpang depan, masih polos. Di sini masih ada tonjolan ya penggerak depan. Ini layout dari dashboardnya nih, sama door trim tadi. Nih varian improvement, cuman beda head unit sih. Di sini ada lekukan bukan sunroof ya, ini hand grip fix. Tapi bagusnya sifatnya ini rapi nih, tutup cover nih kayak gini. Di sini headrestnya dudunya adjustable, tapi penumpang depan belum dapat headrest, tapi bijaknya bisa dapat 40-60. Kalau kita lihat ruang kepala, sebenarnya kepala masih lumayan sih setinggi segini. Kita coba cek belakang. Nah, ini posisi lipatnya kayak gini ya, jadi kita tarik dia terlipat, tapi nggak ini sih, nggak terlalu rata. Rem belakang dia masih tromol. Ini desain belakangnya yang baru nih, pas facelift. Tapi bagusnya lampu shock rem dia udah LED nih. Kalau di facelift kan masih bolong, sekarang udah jadi LED nih. Ada emblem March. Dia lengkap dengan rear wiper, rear defogger, high mount stop lamp, belum ada antena ya. Di sini belum ada sensor parkir. Belum ada kamera mundur ke sih. Dia bagasnya ada handle sendiri. Kita buka. Nah nih. Di sini ada separator, jadi kalau mau bisa dipisah, kita coba buka. Nah nih. Nah. Nih. Jadi bisa dilipat ya tadi ya. Ini porsi 40, ini porsi 60. Coba lipat. Nah nih. Keluasan bagasi kayak gini nih. Ini menurut saya lumayan luas ya. Untuk ban serep kita lihat di sini. Nah, dia full size, tapi velgnya masih velg kaleng ya. Nih, masih velg kaleng full size. Di bawah juga ada dongkrak sama tukit. Nih. Ini di sebelah belakang ini secara keseluruhan Nissan March yang tipe mid. Di sini kita lihat, nah, tuh belakangnya ya, nih. Sisi penumpang depan, kita lihat. Dia cuma ada pengaturan reclining serta sliding, nih. Tapi di bawah ini lampu bukan bawaan ya, cuma ditambahkan doang. Kita lihat mesin. Mesinnya sebenarnya sama banget ya sama Datsun gua baca. Nah, tapi dia keunggulannya dia punya teknologi cut variable. Nih, kodenya sama sih kayak 12D. Tapi dia ada tulisan-tulisan di sini nih. Tenaganya 76 PS dengan torsi 104 Nm. Tapi dia belum ada base ya, karena dia tipe mid. Tipe tandanya untuk ruang mesin masih warna dasar. Begitu juga kapsin. Tapi belum ada perdam. Jadi penggerak roda depan. Oke, sekian aja video saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya berikutnya.